Selamat pagi Pak Giri. Pagi, Om. Oke, bosku, untuk info bongkaran tepatnya untuk hari ini tanggal 1 Maret. Dan info bongkarannya untuk besok pagi tanggal 2 Maret. 2 Maret ya. Akan kita sampaikan di deskripsi. Dan kita akan membuktikan untuk para penonton bahwa Abadi Bet ramai pembeli dan paling amanah. Ya Pak Giri ya. Oke, pokoknya jangan lupa selalu subscribe dan ikuti channel kita terus Pak Giri ya. Sukses selalu Pak Giri. Selamat siang bosku. Bos, Om Budi Bet siang-siang laun datang ke Abadi Bet bos. Tetap konsisten bosku. Para pecinta Abadi Bet atau para pembeli Abadi Bet, banjir membludaki daerah kios burung Abadi Bet bos di Jalan Palmera nomor 121. Untuk keseruannya seperti apa? Langsung nanti kita cek untuk burung-burung apa aja yang ada bosku. Bagi yang belum subscribe bosku, silahkan untuk subscribe bosku, karena subscribe itu gratis ya bosku. Dan Om Budi berdoa semoga bosku semua diberikan kesehatan, kesuksesan, serta dilancarkan untuk segala urusannya. Amin. Yuk langsung masuk aja bosku. Oke bosku, suasana untuk di kios Abadi Bet Palmera bosku selalu dibanjiri pembeli bos. Pokoknya full bludak bosku, karena harganya yang no tipu-tipu dan harganya yang memang terkenal tidak tahu dan tempe bosku. Oh, maksudnya Om Budi tidak tahu tempe itu pagi harga berapa, sorenya harga berapa. Abadi Bet selalu memberikan harga yang amanah bosku. Pokoknya aja larang-larang sempenting payu, karena harga itu amanah ambiar pokoknya. Oke, sold out lagi bosku. Untuk jenis burung apa Pak yang diambil Pak? Perkutut apa Pak? Perkutut Bangkok dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? 45. Cukup 45.000. Oke, jos pokoknya. Lanjut Pak, saya lanjutkan transaksinya. Ambiar bosku. Pokoknya Abadi Bet tetap konsisten bos. Dimana tidak ada harga murah, Abadi Bet solusinya bosku. Oke, sold out lagi bosku. Untuk jenis burung apa? Burung apa Pak yang diambil Pak? Teledekan gunung dengan harga berapa Pak? 43. Cukup harga 43, 430. Menurut Bapak harganya bagaimana Abadi Bet Pak? Murah ya. Oke, sehat selalu, sukses selalu Pak. Yuk langsung dilanjutkan bos transaksinya. Langsung bos disambung lagi. Loh. Pleci Bustomi. Pleci Bustomi. Harga berapa Mas? 30. Harga 30.000 saja ya Mas. Pokoknya harga sesuai di YouTube ya Mas. Ambiar lanjutkan transaksinya bos. Es, ambiar bosku. Penampakannya bos. Oke, ambiar juga bosku. Untuk perkutut apa Pak? Perkutut lokal dibanderol dengan harga berapa Pak? 6.000. Cukup 6.000. Menurut Bapak harganya murah atau lebih murah lagi Pak nanti kedepannya? Murah lagi. Oke, monggo silakan dilanjut Pak. Ambiar bosku. Loh, sambung lagi bos. Untuk jenis apa? Cipo. Mana pembelinya ini? Loh, bosnya di wow, siapa ada situ? Lagi pilih bos, pokoknya di Abadi Bet ini belanja satu gak cukup bos, langsung dibungkus aja bos penambangannya bosku. Langsung dipilihkan bos untuk jenis kenarinya. Untuk jenis kenari apa Pak? Jantan Pak, jantan. Kalau gak jantan pokoknya Abadi Bet memberikan garansi 1000% balikin aja Pak. Jantan, harga berapa itu punya orang Pak pilihannya. Loh bos, pokoknya langsung ambil aja bos, tebas, pokoknya garansi bos, Abadi Bet bos. Oke bosku, sold out lagi. Untuk jenis burung apa Pak itu yang diambil Pak? Pak Sogon ya Pak ya? Oh, BS Sunbird ya, dengan Bapak siapa Pak? Saya bicara Pak. Bapak Risa. Bapak Risa kalem ini kayaknya. Asli mana ini Pak? Dari Cawang. Cawang, oke. Menurut Bapak harga di Abadi Bet bagaimana Pak? Mantap ya, sukses selalu, semoga gacor Pak burungnya. Lanjut Pak, monggo silakan. Makasih bos gue. Pak Risa kalem orangnya. Ayo bos, pokoknya Om Budi orang bisa nge-review bos. Cuma tunggu di kasir, para pembeli langsung berdatangan. Ambiar pokoknya bosku. 6.000, 4.000 ya. Oke, terima kasih Pak. Stok ready full bosku, nanti Om Budi bantu untuk info-infokan untuk pleci-pleci ready semua. Untuk Anis, untuk Anis apa Pak? Jadi Anis Kembang. Anis Kembang. Perhotelan Mandiri Jantan. Ready juga, nanti kita bantu info seperti itu bosku. Oke, sold out lagi. Nah kalau ini yang paling beda,
untuk jenis orang ambil online. Lobet baru merah dibanderol dengan harga ini online ya. Oke, lanjut berarti online-nya pokoknya enggak usah khawatir, Bos. Untuk Abadi Food memberikan jaminan di mana tidak ada kualitas bagus dan jujur Abadi Food solusinya. Oke, Pak Noy, sold out lagi. Jenis burung apa ini? Loper gelap, Bro. Loper gelap, yang beli yang mana ini? Oh, ini bosnya. Oke, loper gelap ya, Pak ya. Bapak yang mau dipilih tadi jantan apa betina, Pak? Jantan ya. Kalau itu memberikan jaminan, Pak, Abadi Food, jantan dapat jantan. Monggo. Harganya berapa, Pak, tadi? 70.000 aja, sesuai ya, Pak, harganya ya, Pak ya. Oke, terima kasih, Pak. Sukses selalu, Pak. Sold out lagi. Oke. Loh. Sold out lagi. Untuk jenis AF ya. Yuk, monggo langsung dibungkus saja. Oke. Masih yang beli lagi di belakang. Lanjut, Bosku. Inilah yang terjadi, Bos, yang ada di Abadi Food, Bos. Pokoknya biar selalu beli dan selalu rame di meja kasetnya, Bosku. Karena Abadi Food konsisten, Bos, memberikan harga tidak tahu dan tempe. Apa itu tahu dan tempe? Pagi harga beda, sorenya harga beda. Abadi Food selalu amanah, Bosku. Oke, tersedia juga, Bosku, di depan kita untuk pleci lombok, Bos. Pleci lombok kondisi sehat-sehat, gemuk-gemuk, dibanderol dengan harga 30.000 saja, Bos. 30.000. Dan Om Budi lihat di sini tidak ada campuran untuk pleci Papuanya. Semua murni lombok. Bagi yang berminat, Bos, langsung merapat. Kondisi terlihat semi pur seperti itu, Bosku. Terima kasih, Bosku. Oke, Bosku, untuk kenari apa namanya, perkutut lokal, langsung buahnya ambil berapa, Bapak Andi? 20 biji. Harga berapa, Pak? 6.000. Pokoknya murah meriah ya, Pak. Murah. Ini super murah. Biar ini rencana mau dibuat apa, Pak? Diterbangin lagi, Om. Diterbangin. Wah, ini adalah salah satu perlu dicontoh ini untuk membudidayakan alam ya, Pak ya. Biar bersatu lagi dengan alam, Om. Betul. Ya, sukses selalu ya, Pak Andi. Amin. Semoga apa yang didoakan terkabul, Pak Andi. Makasih. Mari lanjut, Pak Andi. Oke, penampakannya, Bos. Diterbangkan, Bos. Pokoknya biar lautan manusia, Bosku. Pokoknya motonya aja larang-larang, sing penting payu karena harga itu amanah. Ambiar pokoknya. Om, jangan lupa subscribe YouTube saya dong, Om. Oh, jangan lupa untuk subscribe untuk YouTube-nya siapa ini? Pintu Santri. Channelnya apa? Pintu Santri. Pintu Santri. Oke, semua sobat kicau jangan lupa untuk subscribe untuk YouTube-nya Pak Andi dengan nama YouTube Pintu Santri. Pintu Santri ya. Pintu Santri. Yuk, langsung bareng-bareng kanca-kanca teman-teman langsung di-subscribe saja. Ambiar, terima kasih, Pak Andi. Ya, Bung. Ambiar pokoknya ternyata YouTuber juga. Yuk. Loh, persiapan sold out lagi. Wes. Sold out jenis apa itu? Murai. Oke, murai. Mana pembelinya? Mana bosnya? Oke. Dengan harga berapa, Pak, murainya, Pak? 550. Bapaknya banyak senyum, Om Budi pun gemetar. Pokoknya ambiar ya, Pak ya. Bagaimana, Pak, menurut Anda, Pak, harga di Abadi Food? Alhamdulillah, Abadi Food sangat murah. Sangat murah ya, Pak. Amanah ya, Pak ya. Oke, terima kasih, Pak. Monggo dilanjut, silakan, Pak. Nah, ini sold out lagi untuk jenis apa ini? Ewing. Dengan Bapak siapa, Pak, ini, Pak? Bapak Jepri. Wah, dari namanya sudah terlihat orangnya memang mantap. Ini dengan harga berapa, Pak Jepri Ewing? 80. Ah, sangat mantap ya, Pak. Murah. Doanya apa, Pak? Doanya buat Abadi Food, Pak. Ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi. Amin. Dan merasa puas semuanya. Amin. Seperti itu. Saya berdoa juga untuk Pak Jepri ya, Pak. Semoga disehatkan, dilancarkan turun rezekinya. Oke, lanjut lagi, Bosku. Dibungkus lagi, Bos, penampakannya. Aja tinggal ulung kok dua. Untuk kenari gacoran, Bosku, kenari gacoran Abadi Food turun harga lagi. Promo, Bos, harga cukup Rp290.000 saja. Garansi gacor, Bos. Kalau gak gacor silakan dibalikan penampakannya, Bosku. Penampakannya, Bosku. Karena disinyalir harga murahnya dan kualitas no tipu-tipu. Oleh sebab itu, banyak setiap pecinta burung, Bos, langsung merapat ke kios Abadi Food untuk memberikan dan menyalurkan untuk hobinya. Pokoknya didukung terus sama Om Budi. Ora usah stres, Bos, yang penting tukokno manuk ambiar pokoke lo. Wes. Jos pokoke penampakannya, Bos. Oke, ambiar, Bosku, sold out lagi untuk jenis burung apa, Pak, yang diambil, Pak? Mohon izin.
Cemani, perkutut Cemani. Harga berapa, Pak? 80. Dengan apa lagi, Pak? Harga berapa, Pak? Harga berapa? 35. Bagaimana menurut Anda, Pak, harga di Abadibet? Murah? Nah, biar pokoknya sukses selalu. Moga, Pak, dilanjut. Terima kasih. Oke, bosku, sold out lagi. Nah, ini ngangkat burung apa, Mas? Viola Green. Viola Green. Ya. Asli dari mana, Mas, ini? Cawang. Oh, yang tadi ya? Tambah lagi ya, Mas, ya? Oke, menurut Mas, gimana, Mas, masukannya untuk Abadibet, Mas? Masukannya, harganya sih mantap, murah juga. Harga mantap, murah ya? Pokoknya stok full. Oke, gitu. Oke, ambiar ya. Saya berdoa juga untuk Mas, semoga sukses selalu dan dilancar rezekinya. Amin. Yuk, monggo Mas, silakan dilanjut. Ambiar bosku, pokoknya penambahannya, bos. Oke, untuk jenis kenari Star Blue, bosku. Untuk kenari Star Blue dibanderol dengan harga Rp93.000 saja, bos. Penambahannya, bos. Tersedia juga untuk serindit. Ya, serindit ready, bosku, di kios Abadibet Palmera dibanderol dengan harga Rp50.000 saja, bos. Kita scroll ke bawah. Oke, tersedia cipo, Pak Kiri. Harga berapa, Pak Kiri? Cukup harga Rp15.000 saja, bos. Penambahannya, bos. Nah, langsung angkat lagi untuk online-nya ya. Oke, untuk burung apa itu? Kemade cabe-cabean. Kemade cabe-cabean. Pokoknya Anda di rumah saja, bos, sambil ngopi. Burung pesanan Anda pokoknya sampai dengan selamat. Semua aman ya? Sudah aman di info ya? Aman semua. Mata kaki ready semua aman. Sebelumnya sudah di info. Makasih, bos. Oke. Semua aman ya? Aman, pokoknya bro. Untuk jalur Tokopedia enggak usah khawatir. Shopee enggak usah khawatir, bos. Abadibet sudah menggambarkan yang terbaik ya, seperti itu ya, Pak ya. Oke. Langsung bungkus, bos. Oke, bosku, sold out lagi untuk jenis perkutut putih lurik. Oke, dengan Bapak siapa, Pak? Ini, Pak Syahroni. Bapak Syahroni. Gimana, Pak? Untuk harganya ngangkat harga berapa, Pak Syahroni? Ngangkat yang 170. 170? Beli dua ya. Yeah. Menurut Pak Syahroni, Abadibet ini seperti apa sih, Pak, untuk ngasih harga? Kebanggaan saya, Pak. Kebanggaan. Iya, Pak. Ambil lagi. Seperti itu ya, Pak, karena mungkin disinyalir untuk harganya no tipu-tipu dan no kaleng-kaleng ya, Pak, ya. Iya. Semoga Pak Syahroni didoakan semoga sukses selalu ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, semoga sukses selalu, dijauhkan dari rezeki, ditambahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mana biaya. Ya, seperti Pak Syahroni. Pak Syahroni dari mana, Pak? Dari Jalan Sulaiman Palmera. Palmera tetangga sendiri. Oke, mohon izin tos, Pak. Tos. Oke, sukses selalu Pak Syahroni. Makasih Pak Syahroni. Ambiar bosku, seperti itu bos, penambahannya bosku. Oke, bos, seperti biasa sold out lagi, bos. Itu jenis apa ini, Pak? Lakbet jenis apa ini, Pak? Paru merah ya. Dibanderol dengan harga berapa, Pak Giri? 25. Sama, Pak, harganya 25.000 ya. Oke, terima kasih, Pak. Sukses selalu, Pak. Moga dilanjut. Ambiar pokoknya bosku. Untuk jenis kenari loper, bosku, untuk dibanderol dengan harga Rp113.000, bos. Kondisi terlihat aman, bosku, stok ready. Pokoknya Abadibet selalu memilihkan untuk kenari ini yang kualitas. Kualitas seperti apa? Yang sudah mulai riwian tapi diombok untuk menjadi satu harga, yaitu harga grosiran. Nah, makanya, bosku. Untuk jenis jalak suren loloan, bosku. Jalak suren loloan dibanderol dengan harga berapa, Pak Giri? 250. Cukup harga 250.000 saja, bos. Penampakannya. Oke, kita scroll ke kanan. Kita bergeser ke Boxe Mandarin. Dibanderol dengan harga 95.000. Penampakannya, bosku. Kita scroll naik. Tersedia juga untuk pelato apa, Pak Giri? Sampit. Harga berapa, Pak Giri? 75.000. Cukup harga 75.000 saja, bos. Penampakannya, bosku. Ini sudah mulai semi pur, bosku. Terbukti dari beberapa sudah makan serangga dan pur. Penampakannya, bos. Salat lagi untuk jenis perkutut apa, Mas? Lokal ya. Harga berapa, Mas? 6.000 kali 2, 12.000. Oke, sehat dan sukses selalu. Moga dilanjut, Mas. Untuk jenis macam-macam untuk lakbet, bos, yang ada di Abadibet Palmera, bos. Viola Green harga 60.000, lopet Viola PB harga 55, lopet Viola Blue harga 60, dan lopet PB Ewing harga 80. Termasuk paru merah cuma dibanderol harga 25, dan paru putih harga... Paru putih, Pak, berapa, Pak Giri? Paru putih. Ya, lopet. Harga berapa? Harga berapa? Paru putih biasa 35. 35, paru merah? Paru merah 25. 25, seperti itu, bosku. Agak sedikit kewalahan Om Budi untuk meliput, bosku. Ambiar pokoknya, bos. Nah, perkutut lokal ready stock, bos, dibanderol dengan harga cukup 6.000 saja penampakannya. Untuk
Untuk jenis sopior Jawa, bosku. Untuk jenis sopior Jawa, kita cek stok ready, harga dibanderol cukup dengan harga 15.000 saja. Semi pur semuanya, bosku, karena sudah terkondisikan dari para pemikat sudah ditampung, bos. Jadi aman untuk burungnya, bosku. Ready juga, bosku, untuk leci pacitannya. Leci pacitan dibanderol dengan harga 80.000 saja. Ready stock, bos, silakan dipilih, bos. Yang tidak tertarik silakan datang aja ke Abadi Bird Palmerah. Oke, kali ini langsung Pak Gery yang menyambutnya. Oke. Oke, Star Blue ya, Pak ya. Dibanderol dengan harga berapa, Pak? 93.000. Dengan Mas siapa saya bicara, Mas? Dedi. Mas Dedi. Menurut Mas Dedi gimana harga di Abadi Bird, Mas? Murah banget. Murah banget ya. No kaleng-kaleng ya, Mas. Oke, ambiar buka isuknya selalu. Tos, Mas Dedi. Oke, terima kasih, Bos. Moga silakan dilanjut, Bosku. Tidak menunggu lama lagi, Bosku. Cicak koreng juga turut langsung amblas, Bosku. Dengan Mas siapa, Mas saya bicara, Mas? Mas Budi. Cicak koreng ini, Mas, harga berapa, Mas? 35. Berarti benar nyata 35 ya, Mas ya. Menurut Mas harga di Abadi Bird gimana, Mas? Agak murah ya. Sukses selalu, Mas. Moga silakan dilanjut ambiar, Bosku. Alam itu, Bos, sambung lagi untuk jenis kenari pocong ya. Dibanderol dengan harga berapa? 145. Pembelinya yang mana? Oke, Pak. Gimana, Pak? Menurut kesan pesannya, Pak? Ambiar ya, Pak ya. Dari mana, Pak? Dari Palmerah. Dari Palmerah semua, pokoknya ambiar, Bos. Oke, sukses selalu, Pak. Moga dilanjut, Pak. Penampakannya, Bos. Tidak pernah sepi, Bos, karena Abadi Bird memang rajanya harga murah dan rajanya harga promo serta rajanya kios burung paling jujur, Bosku. Oh, Bapak Jeffrey borong terus pokoknya diambiar no, Bapak Jeffrey. Oke, lanjut Pak Jeffrey. Pokoknya orang kalau belanja di Abadi Bird satu itu nggak puas, Bos. Tetap dua atau tiga karena harganya paling murah pokoknya. Lah, Pak Noy, langsung Pak Noy. Gak usah nunggu lama tanpa jeda, Pak Noy. Kenari apa, Pak Noy? Gacoran, Bos. Gacoran, oke. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Ida. Mas Ida, gimana, Mas, menurut Mas ini untuk kenari gacorannya harganya seperti apa, Mas? Ya, sesuai dengan itu. Sesuai dengan ya. YouTube ya, Mas ya. Pokoknya sehat terus, sukses ya. Terus. Terima kasih, Mas Ida. Ya, oke, ambiar, Bosku, pokoknya. Untuk jenis pleci Madura, Bosku, pleci Madura. Sehat-sehat. Ready banyak pilihan di dibanderol cukup dengan harga 30.000 saja penampakannya, Bos. Oke, kita naik ke AF Star Blue. AF Star Blue ini jenis Star Blue yang ditandai di kepalanya ada titik hitam. Tapi dia jenisnya AF. Dibanderol cukup dengan harga 155.000 saja, Bos. Penampakannya, Bosku. Terdapat juga untuk jenis Anis Cendana dibanderol dengan harga 225. Garansi jantan, Bos. Kalau Abadi Bird memberikan garansi jantan, berarti 1000% tidak jantan silakan dibalikan. Terbukti dari komen dari beberapa YouTuber netizen mengatakan kemarin alhamdulillah 5 kali beli di Abadi Bird garansi jantan tetap dapat jantan penampakannya, Bos. Terdapat juga untuk jenis kolibri BS, Bosku. Kolibri BS dibanderol cukup dengan harga 100.000 saja, Bosku. Baik yang ijoan dan metalik penampakannya, Bos. Oke, langsung angkat apa, Mas? Burung kenari apa, Mas? Kenari pocong. Pocong dengan harga berapa, Mas? 155. Dengan Mas siapa ini? Mansur. Mas? Mansur. Mas Mansur. Oke, semoga kedepannya lebih sukses lagi, Mas Mansur. Makasih, Mas Mansur. Oke, nah, makanya, Bos. Ambiar, Bosku. Terdapat juga untuk siri-siri Sumatera, Bosku. Siri-siri Sumatera ini kita lihat tersedia di Abadi Bird di Bandol dengan harga 120.000 saja. 120 ya, Pak Gery ya? 120. Nah, makanya, Bos. Di hadapan kita tersedia juga untuk rawa-rawa mininya, Bosku. Rawa-rawa mini dibanderol dengan harga 35.000 saja, Bos. Penampakannya. Sudah semi pur ya, Bosku. Sudah semi pur. Enggak lama lagi langsung ngepur, Bos. Silakan langsung merapat saja, Bosku. Oke, sold out lagi. Tiada detik, tiada menit tanpa sold out. Pokoknya di Abadi Bird. Dengan ngangkat burung apa, Pak? Ya. Burung apa yang diambil? Burung perkutut lokal. Perkutut lokal sama? Labet paru? Paru putih. Oke. Okay. Menurut Bapak harga di Abadi Bird bagaimana, Pak? Paling murah. No tipu-tipu ya, Pak ya? Iya. Oh, seperti itu, Bos. Pokoknya kabarannya. Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak siapa? Johan. Bapak Johan di mana, Pak?
Jatibunder Pas, Tanah Abang. Tanah Abang, oke. Moga silakan dilanjut untuk transaksi. Terima kasih bosku. Oke bosku, sold out lagi bos. Pokoknya untuk jenis Boxe apa pak? Boxe Mandarin ya pak? Kenapa pak milih Boxe Mandarin? Karena hobi atau bagaimana pak? Karena di rumah punya satu. Oh gitu, suaranya bagaimana? Mantap ya pak ya? Mantap ya. Dengan pak siapa pak ini? Pak Arief. Pak Arief, dimana pak Arief? Dari rumah? Sangsel. Tangerang Selatan? Iya. Dimana itu Tangsel? Dekat Bintaro. Oh dekat Bintaro, iya iya. Tanah kusir sana ya pak ya? Benar. Oke, gimana pak menurut anda pak apa dipet ini? Ajib. Ajib ya? Ajib. Pokoknya dukung terus pak, tanpa... Ajib. Dengan pak siapa tadi? Pak Arief. Pak Arief, tanpa pak Arief apa dipet tidak bisa pak ya pak. Sukses selalu pak Arief, makasih bosku, ambiar pokoknya bos. Untuk murai Papua bosku, untuk murai Papua dibanderol dengan harga 75.000 saja bosku. Sudah tidak gerepek bos penampakannya bosku. Untuk landuk semaknya bosku dibanderol cukup dengan harga 25.000 saja bos. Kebanyakan burung yang diabadipet ini sudah tidak gerepek bos, karena sudah di karantina bos, sudah lama di karantina. Seperti itu penampakannya bos. Untuk jenis teladikan laut betina dibanderol cukup dengan harga 50.000 saja bos. Mohon maaf, teladakan laut betina harga cukup 50.000 saja penampakannya bos. Untuk jenis kopi-kopi bosku dibanderol dengan harga 55.000 saja bos penampakannya bosku. Burung sehat bos, no minus. Kebanyakan jarang gerabak bos, karena memang di abadipet sudah burungnya kualitas pilihan bosku penampakannya bos. Sold out lagi untuk jenis kenari gacoran. Berarti sudah ngambil ke berapa ini pak tadi? Yang kedua ya. Kedua ya. Ambiar. Pokoknya sesuai infonya dari Om Budi. Abadipet warnanya belanja gak satu gak dua, karena disinyalir dengan harga murahnya. Monggo mas silakan dilanjut. Terima kasih. Ambiar bosku. Pokoknya tambah rame bos penampakannya. Untuk jenis cucak juga jawa bosku di depan kita dibanderol dengan harga 330 baru terlihat makan bos lah, berarti membuktikan sehat bosku. Langsung bosku, bagi yang berminat langsung datang atau calling bos ke Abadipet Palmerah bosku. Untuk jenis pleci jakun garutnya bosku terlihat ada sekitar 5 ekor dibanderol dengan harga 130.000 saja bos penambangannya bosku. Oke sold out lagi bos. Dengan bapak siapa pak? Pak Indra. Pak Indra? Ya. Ngangkat burung apa pak? Kenari loper. Kenari loper cerah. Dibanderol harga berapa pak tadi? 93. Star Blue. Oh Star Blue cukup harga 93.000 ya. Menurut anda gimana pak harga di Abadipet pak? Murah-murah ya pak. Murah banget. Sering kesini atau pertama kali atau berapa kali? Udah sering. Udah sering. Yeah. Berarti CS ini pak ya. Yeah. Sukses selalu. Makasih Pak Indra. Yeah, monggo dilanjut. Oke terima kasih bosku. Oke sold out lagi dengan bapak siapa pak? Pak Sarip. Pak Sarip gimana pak rumahnya pak? Condet. Condet. Ngangkat burung apa pak? Perkutut lokal sama perkutut Bangkok. Perkutut lokal sama Bangkok. Lokal berapa pak? Ayo tak pedei genten. Lokal berapa pak? Lokal 12.000. Dua. Oke. Dua ya pak? Ya dua. Satunya 6.000. 6.000. Terus setelah itu pak? Bangkoknya satunya 45. Satunya 45. Sukses selalu. Ya. Burungnya. Oh, aman ya pak? Pak Sandi ya? Aman semua. Oke. Sukses selalu pak Sandi. Okay. Ya. Terima kasih. Monggo bosku. Oke. Penambahannya bos. Sambiar pokoknya. Oke, sold out lagi bosku. Dengan mas siapa mas? Puji. Mas Puji. Ngambil burung apa mas? F2. Harga berapa mas? 30.000. Berapa? 330. Oke. Menurut mas Puji harga di Abadipet gimana mas? Mantap. Jos ya. Topi ini bahaya ini mas. Topinya saya terkesan. Oke, siap selalu mas Puji. Mantap pokoknya bosku. Langsung sold out lagi untuk pleci Lombok. Oke, untuk pleci Lomboknya dengan mas siapa mas? Mas Saka, salam kenal Mas Saka. Sukses selalu, sehat selalu. Moga silakan dilanjut Mas. Ambiar pokoknya bos. Tanpa menunggu lama lagi bos, untuk perkutut lokal amblas dengan Pak siapa Pak? Pak Latif. Pak Latif, ya. Di mana Pak Latif? Apanya? Rumahnya di mana? Di Palmerah belakang. Palmerah belakang. Sukses selalu, sehat selalu Pak Latif. Makasih Pak Latif. Ambiar pokoknya bos. Dari tadi bos, pokoknya Om Budi selalu berdiri aja, belum sampai mereview ini bos. Langsung datang pembeli bungkus serok bungkus, karena dipercaya Abadipet selalu best of the best untuk masalah harga. Bukan begitu bosku? Sambles bosku, ambiar pokoknya lu bos.
Om Budi belum sempat makan, pokoknya sold out terus, bos, infonya. Sold out terus, pokoknya dukung Abadi Bet terus, bos. Langsung diborong, bos. Borong berapa ekor ini? Tiga ekor. Langsung 3 ekor, Pak ya. Ditumbangkan untuk Cipo 3 ekor, Pak. Harga berapa, Pak? 15.000 betul ya, Pak ya? Harga 15.000 pokoknya. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya bicara, Pak. Bapak Deni, Bang. Bapak Deni. Oh, di mana Pak Deni rumahnya ini? Cinere. Cinere. Oke, Cinere. Cinere Gandul. Ya. Sukses selalu Pak Deni ya. Oke, pokoknya ambias, bos. Ayo dilangsung dibungkus. Langsung, bos. Pokoknya di Abadi Bet tuh motonya langsung borong, bos. Untuk jenis Yuina Kalimantannya ya, bosku. Oh, sudah mulai riwikan, bos. Tapi Abadi Bet tidak pernah bilang sudah riwikan. Harga dibanderol turun lagi, bos. Promo 165.000 saja, bosku. Semi pur, bosku. Semi pur. Monggo, bos, bagi yang berkeinginan atau kemarin-kemarin sudah cari, langsung saja, bos, merapat ke kios Abadi Bet. Bahkan orang langsung misalkan 3, bos. No, bos. Untuk perorangan sudah dipisahkan 3. Terbukti harga no tipu-tipu, no abal-abal, bos. 165.000 saja penambangannya, bos. Sold out juga untuk jenis kenari apa? AF ya, Pak ya. Oke, dengan Bapak siapa, Pak? Edoy. Bapak? Edoy. Bapak Edoy. Gimana, Pak, harga di Abadi Bet? Murah ya, bos. Untuk masukannya, Pak, untuk Abadi Bet bagaimana, Pak? Masih kurang-murah lagi. Wah, biar murahin lagi. Itu, bos, katanya kurang murah. Netizen selalu begitu, bos. Pak, untuk masukan untuk Abadi Bet? No comment atau gimana? No comment ya. Yang penting sudah ambiar harga sesuai, Pak ya. Sukses selalu, Pak. Moga dilanjut, Pak, untuk ininya, Pak. Ambiar, bos. Kali ambil langsung 1 atau 2, bosku. Terima kasih, bos. Oke, sold out lagi, bos. Sampai Om Budi ini teler, Riki. Jenis apa, Pak, yang diambil, Pak? Loper cerah, ya. Harga berapa, Pak? 113. Dengan Bapak siapa, Pak, saya bicara? Bapak Naji. Di mana, Pak, rumahnya, Pak? Pertukangan. Oh, berarti arah Celeduk ambil ke sana sedikit, ya, Pak. Sukses selalu. Tos, Pak Naji. Oke, sukses, ya, Pak Naji. Makasih, bosku. Sold lagi. Untuk jenis apa, Mas, ini? Naro. Ya. Kenari. Wah, ini pasti orang, saya pikir orang Jepang tadi. Kenari ya. Jenis apa, Mas? AF. Tiba dulu dengan harga berapa tadi? 155. Ini Mas siapa, Mas, saya bicara? Mas Naro. Mas Naro. Ya. Oh, oke, namanya Mas Naro. Ya. Dari mana, Mas Naro? Dari AA, Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Bagaimana, Mas, menurut Anda harga di Abadi Bet? Ya, lumayan murah. Lumayan murah. Oke, sehat selalu, sukses selalu, Mas Naro. Oke, makasih, ya. Mas. Saya pikir Om Budi pikir tadi orang Jepang ngomongnya bahasa Jepang, enggak tahunya Mas Naro namanya. Oke, bosku, lanjut, bos. Sold out lagi, bosku, dengan bos siapa ini? Anton. Bos Anton. Antonius. Antonius siapa ya, namanya? Tangerang. Tangerang. Dari Tangerang? Iya. Kok jauh-jauh di Palmera kan ya, ada? Udah sono, enggak ada. Oh, enggak ada. Di sini tempatnya ya. Sini. Mantap. Angkat burung. Tangerang kemarin 2 kali gitu. 2 kali ya. Pokoknya salam kenal. Burung apa, Pak, yang diangkat? Kemarin kenari. Ya. Yang ini kolibri PS. Kolibri PS ya. Harga 100.000 menurut Bapak harga murah apa kurang murah lagi? Sangat murah. Sangat murah. Mantap. Sukses selalu Banton ya. Tos Banton. Terima kasih Banton. Diskon 50%. Katanya. Loh, bos-bosnya ini. Biasanya kalau bos-bosnya begitu, kalau sudah murah minta diskon lagi tambah 50% biar bos pokoknya. Penambangannya, bos. Oke, bosku. Berpuluh-puluh kali sold out, bosku. Dengan siapa, Pak? Namanya, Pak? Oh, Bapak Uci. Oh, Uci ya, Pak, ya? Uci, oh, oke. Angkat burung apa, Pak Uci? Loper cerah. Loper cerah, harga 113.000 ya, Pak Uci, ya? Bagaimana tanggapan Pak Uci? Sehat selalu? Sukses? Burungnya bagus, Pak? Bagus, oke. Makasih, Pak Uci, sehat selalu. Makasih, Pak. Beli di sini, saya 2. Saya masterin kaster. Oh begitu. Bagaimana, Pak, maksudnya beli sini 2 kali ya untuk kacer dan di masteri apa lagi, Pak? Murah ya, cak hijau keluar semua. Jadi semua, Pak. Oke, siap selalu. Ada mantap. Videonya kita. Jos, mantap, Pak. Nanti kapan-kapan dimasukkan di deskripsi, Pak. Ya sukses selalu, Pak Uci. Makasih, bos. Oke, ambiar, bosku. Ya bos, dari tadi kita sudah videokan untuk sold outnya, tinggal kita cek untuk stok barang yang ada, karena kalau sold out terus, bos, sampai sore, bosku, karena Abadi Bet adalah dikenal sebagai kios yang
harganya no tipu-tipu dan amanah bosku. Jadi kita fix, kita akan cek untuk stok-stok barangnya yang ada aja bos. Sampai saat ini bos, lu bos masih bos. Dari tadi Om Budi lewatin sudah masih banyak bos pokoknya. Langsung kita fix-kan bos untuk, makasih bos, makasih lo. Kita fix-kan bos untuk pengecekan untuk stoknya bosku. Oke Pak Gery, fix ya. Untuk penjualannya kita iniin dulu, sisihkan, kita cek untuk stok sebentar ya. Karena kalau kita lanjutkan sampai sore Pak Gery ya, jadi terbukti Abadibet tetap ternomor satu ya. Seperti itu Pak Gery ya. Langsung Pak Gery, langsung dicabut Pak Gery. Untuk jalan suren, jalan suren gacoran Pak Gery. Dibanderol dengan harga berapa Pak Gery? Gacoran 390. Cukup harga 390.000 saja bos penampakannya. Oke, kita scroll ke bawah Pak Gery. Ledekan bako betina. Ledekan bako betina dibanderol dengan harga berapa Pak Gery? Cukup harga 100.000 saja bos penampakannya. Agak cepat aja Pak Gery ya. Kita scroll ke kanan Pak Gery. Ledekan laut betina. Tersedia untuk ledekan laut betina bos. Dibanderol dengan harga berapa Pak Gery? 100.000. Cukup harga 100.000 saja penampakannya bosku. Oke, untuk jenis siri-siri besar Pak Gery. Cukup harga 60.000 saja penambangannya bos. Stop juga bos. Oke, berijik labu. Untuk berijik labu ya Pak Gery ya. Harga berapa Pak Gery? 100.000. Cukup harga 100.000 saja bos penambangannya. Kita scroll ke bawah Pak Gery. Ledekan bakau jantan. Untuk ledekan bakau jantan dibanderol dengan harga berapa Pak Gery? 210. Cukup harga 210.000 saja bos penambangannya. Kita scroll ke atas Pak Gery. Untuk tepus leher putih Pak Gery ya. 45. Cukup harga 45.000 bosku penambangannya. Cucak korek Pak Gery. Cucak korek 35. Cukup harga 35.000 bos, terpantau bahan sehat Pak Gery ya. Dan semi pur penambangannya. Kita scroll ke bawah Pak Gery. Anis kembang muda hutan. Oh. Untuk anis kembang muda hutan Pak Gery dibanderol dengan harga berapa Pak Gery? 235. Cukup dengan harga 235.000 saja bosku penambangannya. Kita scroll ke kiri Pak Gery. Ada cucak ranting lokal Banyuwangi. Cucak ranting lokal Banyuwangi Gebling harga berapa Pak Gery? 75.000. Cukup harga 75.000 saja bos penambangannya bosku. Untuk penat kembangnya Pak Gery harga berapa Pak Gery? Kembang 30. Harga cukup 30.000 saja bos. Ojo larang-larang sempetin mayu karena harga itu amanah bosku penambangannya bos. Untuk jenis kaso-kasonya bosku, kaso-kaso dibanderol dengan harga 25.000 saja bos penambangannya. Terlihat sehat bosku, semi pur bosku. Yang Pak Gery bawa burung apa Pak Gery? Sikatan narsis. Harga cukup berapa Pak Gery? 50.000. Cukup harga 50.000 saja bos penambangannya. Bagus Pak Gery ya? Jos pokoknya, sikatan narsis cukup harga 50.000 saja bos. Oke, untuk sikatan aja Pak Gery dibanderol dengan harga berapa Pak Gery? 75.000 bos penambangannya bosku. Kita scroll ke atas Pak Gery ya. Oh ini jangan Pak Gery ya, recheck Pak Gery ya, recheck bosku. Oke, kita scroll ke kanan. Saya berapa ini buat Pak Gery dibanderol dengan harga berapa Pak Gery? 200.000. Cukup harga 200.000 saja bos. Asli import bosku penambangannya bos. Untuk jenis mantenan kuning Pak Gery harga berapa Pak Gery? 70.000. Cukup harga 70.000 saja bos penambangannya. Kita scroll ke atas untuk tuwu ya Pak Gery ya. Tuwu betina. Tuwu betina harga berapa Pak Gery? 800. Cukup harga 800.000 saja bos penambangannya bos. Oke, kita scroll ke kanan. Kemade cabai-cabian harga dibanderol dengan harga berapa Pak Gery? Yang hijauan di harga 15. Hijauan harga 15, yang metalik? Metaliknya 20. Harga 20.000 bos penambangannya bos. Untuk jenis kipasan lokal Pak Gery ya? Kipasan Jawa ya Om. Kipasan Jawa harga berapa Pak Gery? 30.000 per ekor. Cukup harga 30.000 saja bos untuk per ekornya bosku. Kita scroll ke kiri Pak Gery. Itu ada flamboyan Sumatera. Flamboyan Sumatera harga berapa Pak Gery? 30.000. Cukup harga 30.000 saja bosku penambangannya bos. Kita scroll ke bawah Pak Gery. Itu ada pelanduk topi hitam. Pelanduk topi hitam dibanderol dengan harga berapa Pak Gery? 25.000. Cukup harga 25.000 saja bos. Kita scroll ke kanan. Ini ada seriwang tali pocong. Tali pocong Pak Gery ya. Harga berapa? 100.000 saja bosku penambangannya bos. Untuk jenis tubuh jantan Pak Gery dibanderol dengan harga 1 juta saja Pak Gery ya. Terlihat makan pur bosku, tapi sudah mulai agak no grebek-grebek bosku penambangannya bos. Untuk jenis cucak kelinci Pak Gery harga berapa Pak Gery? Harganya 75.000. Cukup harga 75.000 bos penambangannya bosku. Untuk jala suran gacoran Pak Gery harga cukup full ya. Full Om. Harga berapa Pak Gery? 390. Harga cukup 390.000 saja bos penambangan gacor balik bos. Untuk moto dan tipikalnya apa dibet amanah Pak Gery ya. Amanah Om. Kios yang tidak terkenal dengan namanya tahu tempenya Pak Gery. Siap. Karena kalau tahu pagi tempe malam repot Pak Gery. Repotnya tidak
konsisten ya Pak Giri ya. Ya. Seperti itu bos penampakannya. Oke, kita scroll ke kiri Pak Giri. Jadi ada wambi mini kecil, wambi besar. Mini kecil dan besar. Yang kecil berapa Pak Giri? 10.000. Cukup harga 70.000 saja bos. Yang besar berapa Pak Giri? 90.000. Harga 90.000 saja penampakannya bosku. Oke, kita scroll ke bawah Pak Giri. Ada murah air mancur. Oh. Murah air mancur bos. Dibanderol cukup dengan harga 70.000 saja penampakannya bos. Oke, kita scroll ke kanan Pak Giri. Di sini terlihat untuk banyak parkir-parkir apa, Pak? Parkir mutasi, no. Mutasi ya? Mutasi. Yang lagi viral. Lagi viral nih, oh. Oke, harga cukup dibanderol dengan harga berapa, Pak Giri? 100.000. 100.000. Perbedaannya untuk parkir mutasi dengan yang lokal posturnya lebih besar yang mutasi. Kedua untuk telurnya lebih banyak Pak biasanya ya. Yang Om Budi pernah sampaikan seperti itu. Penampakannya bosku. Warnanya lebih cerah ya Pak Giri ya. Corak warna lebih cerah. Ya, oke, penampakannya bos. Perkutut cemani bosku. Ada gelangnya, labelnya bosku, dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? Cemani di harga bingung Pak Giri nih. 90.000. 80. 80.000. Saya yakin Om Giri pasti belum makan ini karena dari harganya selalu pusing Pak Giri ya. Cukup dengan harga 80.000 bos. Kalau 90.000 enggak usah dibayar, berarti harganya tahu tempe. Seperti itu ya Pak Giri ya. Oke, kita scroll ke bawah Pak Giri. Ada kenari putih lurik. Kenari putih lurik bos. Harga perkutut apa besar? Wah, ini ngeblank ini Pak Giri ini. Pak Giri ngeblank, Om Budi juga ngeblank ya Pak Giri. Cari. Perkutut putih lurik. Harga berapa Pak Giri? Harganya 170. Cukup harga 170.000 saja bos penambahannya. Nah, tersedia juga Pak Giri? Perkutut cemani kok. Harga berapa Pak? Sama, 80. Sama ya. Nah, biar Jawa ready stock ya Pak Giri ya. Banyak bos penambahannya. Untuk jenis kenari loper gelapnya ready Pak Giri. Harga cukup 70.000 saja Pak Giri ya. Penambahannya bosku. Kita scroll ke bawah Pak Giri. Ini ada kenari F1. Kenari F1 sama kenari AE pocong. Sama AE pocong, yang putih AE pocongnya Pak Giri ya. Iya, betul loh. Yang F1 harga berapa Pak Giri? F1 250. Cukup harga 250. Yang AE pocong? AE pocong 155. 155 bosku. Oke, kita scroll ke bawah Pak Giri. Tersedia untuk yang putih pastinya untuk pocong. Jenis apa Pak Giri? Loper cerah. Loper cerah bosku, loper cerah. Dibanderol dengan harga 113.000 saja Pak Giri ya. 113. Penambangannya bosku. Ready stock untuk bawah? Untuk kenari panda nih Om. Kenari panda ya, panda ya Pak Giri ya. Harga berapa Pak Giri? 170.000. Cukup harga 170.000 bos. Penambangannya bos. Untuk jenis kenari F2 bosku, dibanderol dengan harga 330.000. Seperti itu Pak Giri? Ya betul Om. Penambangannya bos, bodinya gede-gede bos. Aduhai, aduhai. Nah, lagunya gimana Pak Giri? Gak tahu. Gak tahu ya. Penampakannya bos. Oke, kita scroll ke bawah lagi Pak Giri. Dari seri AF. Seri AF bos. Harga berapa Pak Giri? 150. Ini yang lagi viral ya Pak Giri. Viral. Kenapa viralnya Pak Giri? Tolong disebutkan Pak Giri. Ya. Viralnya kenapa Pak? Yang AF. Gak beda jauh dari F1 ya kan? Bodinya gede. Bodinya gede, harganya beda dikit Pak Giri ya. Daripada seperti itu mending pria yang AF. Berarti Pak Giri ya? Betul. Oke, kita scroll ke kanan. Oke, lagi dipantau tunggu. AF juga ya, AF ready bos, langsung bos merapat, AF juga bos. Untuk masalah harga pokoknya aman lah bos, langsung aja datang ke kios Abadi bos. Oke, penambakannya bos. Kalau ini lokal semua Pak Giri? Lokal. Lokal bos, ready, lokal-lokal. Yuk monggo para pedagang, para penjual kios langsung merapat bos ke kios Abadi bosku. Untuk cililin hitamnya bosku, ready stock. Harga dibanderol dengan harga 500.000 saja bos. Pokoknya kualitasnya bagus, situ. Kalau Anda mau cari burung yang bagus, kualitas yang bagus dengan harga yang murah, cukup di Abadi Pet saja bosku. Untuk jenis kepodangnya Pak Giri? Ya, podang Mas Bali Om. Podang Mas Bali bos, ready stock. Monggo langsung bos kalau yang berminat. Dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? Untuk yang bodol di harga 225 Om. Bodol 225? Untuk yang mulus 230. Mulus 230 bos. Betul. Penambangannya. Oh, hampir si Emon. Rajin ya? Rajin. Si Emon, suaranya ngeri. Rajin ya Pak Giri ya? Rajin dong. Rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya Pak Giri. Bagi yang belum tahu larwo bos, Om Budi sebutkan. Larwo ini adalah jenis burung di mana murai yang non gembung bos, MH. MH-nya non gembung, jadi kebanyakan orang dikawin cilangkan dengan murai MH yang ada di Pekanbaru, Medan dan sekitarnya. Yang terciptalah nanti menjadi seri F
yang pilihan bosku. Banyak orang juga diinfokan untuk kicauan bos, karena untuk murai larwo ini tidak kalah hebatnya bos, suaranya melengking juga bos, seperti murai-murai Medan lainnya bosku. Oke, untuk masalah harga Pak Keri, dibandel dengan harga berapa Pak Keri? Itu harganya yang bondol di harga 800 om. Bondol 800? Itu yang mulusnya 850. Yang mulus 850, kemarin mau masuk banyak Pak Keri ya? Banyak nih om. Habis bos, tinggal ini aja bos. Wah, nampak banyak bosku. Yang suka murai Alfatar bosku, monggo merapat bos. Tiap adibet tersisa hanya satu bos, nor minus nor reject, badan gemuk bondol cuma bosku. Harga berapa Pak Keri? 800 ribu. Harga cukup 800 ribu saja bos, tapi sudah dokor dorong bulu penambangannya bos. Kita scroll ke bawah Pak Keri. Itu ada kacer wulung dong. Untuk kacer, jenis kacer wulung bosku. Kacer wulung dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? 800 ribu. 800 ribu ya Pak Giri ya? Penambangannya full hitam bosku. Moga bosku, bagi yang berminat silakan bos langsung merapat ke kios Abah Dibet. Oke, kita langsung Pak Giri langsung scroll ke samping ini Pak Giri. Di sini tersedia Pak Giri untuk jenis burung apa Pak Giri? Teladekan bakau. Teladekan bakau ya, harga berapa Pak Giri? 220 jenis jantan Pak Giri ya? Maaf, 210 toh. 210 jenis jantan Pak Giri ya? Itu. Oke, kalau di sebelahnya Pak Giri? Itu teladekan gunung. Teladekan gunung? Ya om. Oh ini minus Pak Giri ya, nanti disampaikan ke orang minus juga, jangan asal ngawur Pak Giri ya. Oke, ini bakau juga jantan Pak Giri ya? Bakau jantan. Penambangannya bos, harga 210 ribu saja bosku. Oke Pak Giri, seperti itu Pak Giri. Perjumpaan kita, wacuwafe Pak Giri, Om Budi tadi hari ini Pak Giri menemani sampai menggos-menggos Pak Giri, tapi gak apa-apa. Untuk penonton setia, untuk para pendukungnya Abah Dibet, inilah yang diperlukan antara kita berdua untuk mereka ya Pak Giri ya. Mungkin ada pesan-pesan Pak Giri? Pesan-pesannya pokoknya jangan lupa mampir ke sini aja om, pokoknya buktikan apa stok-stoknya om dan harga-harganya om. Oh seperti itu ya, pokoknya langsung mampir aja ke kios Abah Dibet, buktikan murahnya, kualitasnya, terpercaya dan ambiar Pak Giri. Betul. Jangan lupa. Jangan lupa? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Seperti itu. Ya, dan satu lagi Pak Giri, kalau ada iklan lewat, jangan di skip Pak Giri. Betul, ya, oke, sukses selalu, terima kasih. Mantap Pak Giri ya. Ya, masya Allah. Tos, oke, ambiar bosku pokoknya, Abah Dibet terpantau rame ambiar bosku. Sukses selalu bosku.